kami kurang bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan beri dalam hidup ini atas apa yang kami minta. Kami pagi ini kami bersyukur kami punya Bapa yang baik yang tidak membuang kami pada waktu kami buat sebuah kesalahan. Kami bagikan anak-anak bungsu yang datang lagi kepadamu dan mengatakan bahwa kami salah di hadapan Tuhan. Bapa, berkati kami, tolong kami Bapa. Supaya satu waktu kami tidak menyalahkan atas apa yang kau beri, supaya apa yang kami dapat tidak menjadi bencana di dalam hidup kita, tapi akan menjadi berkat yang berkelanjutan, akan menjadi sesuatu yang baik bagi hidup kami, dan yang paling penting baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, Tuhan didik kami, tolong kami supaya kami dapat mendengar dan mentaati setiap kebenaran. Karena kami tahu Tuhan yang kau tidak pernah bicara dengan tegas atas umatmu tanpa punya sebuah rencana spesial dalam hidup kami masing-masing. Pagi ini Tuhan berkati setiap kami yang mengangkat tangan, setiap kami yang berdiri di hadapan Tuhan. Kami punya beban, kami pernah mungkin salah meminta, kami pernah melakukan sesuatu yang bodoh dari apa yang kami sudah dapat, kami melupakan Engkau. Tapi pagi ini Tuhan, kami tidak mau, kami mau diberkati. Kami mau Tuhan jaga, kami mau Tuhan sertai. Kami tidak mau hidup kami seperti Saul yang diawali dengan kemuliaan dan diakhiri dengan sebuah kebinasaan. Kami mau tidak mau seperti Saul yang diangkat oleh Tuhan namun dengan tangan Allah yang sama yang menjatuhkannya. Bapa, kami tahu berkat yang kami dapat dari Tuhan, dan kami mau dengan berkat itu Tuhan mengangkat hidup kami, dan bukan dari berkat itu justru Tuhan memakainya sebagai jembatan untuk menghancurkan kehidupan ini. Kami berdoa supaya apa yang kami dapat, kami mempertanggungjawabkannya bukan hari ini saat kami berdiri itu memohon ampun, tapi kami akan mempertanggungjawabkan segala karunia, berkat, talenta yang kami punya bagi hormat, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak berdoa, Tuhan, 5, 10 tahun, 15, 20 tahun mendatang, hamba akan melihat orang-orang yang berbeda hari itu. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang anak-anak yang diangkat dan dipermuliakan Tuhan, keluarga yang akan dihijabkan Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bapa, segala berkat yang dahsyat, yang luar biasa tercurah atas kami orang tua, atas kami orang-orang muda, atas kami anak-anak. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mujizat kesembuhan Tuhan buat di dalam hidup ini. Angkat kami, biarlah kami atas musuh dan seterung kami berdiri di samping kami, berjalan dan melangkah bersama kami. Karena kami tidak pernah takut selama Engkau bicara bersama hidup kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan semua hanya bagi nama Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga yang yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati, mengatakan